Pak Ustadz, gimana Pak Ustadz? Kabarnya Pak Ustadz nanti kan? Bahwa akan dirawat inap atau tidak jadi, itu apa yang membuat tidak jadi tadi karena memang keputusan dari dokter mengatakan bahwa untuk pemeriksaan tadi kan pemeriksaan darah, ada pemeriksaan darah, lalu kemudian tadinya diperkirakan beliau masih diminta diperlukan untuk berada di sini, tapi ternyata dokter mengatakan tidak perlu, sementara kita pulang dulu dan insya Allah minggu depan atau beberapa hari ke depan mungkin akan diminta lagi kemari untuk melihat perkembangan dari pemeriksaan yang katanya sudah ada jadwal pemeriksaan. Iya, tadi kan kita katakan jadi dokter melihat bahwasanya beliau tidak perlu berada di sini menunggu hasil pemeriksaan darahnya. Kalau nanti diperlukan insya Allah nanti akan datang. Minggu depan berarti ke sini lagi ya. Depan, ya. Pemeriksaan darah keluarnya berapa lama Pak dokter? Sebenarnya kalau dokter bilang sekitar 2-3 hari. Cuma kan tampaknya tim kan perlu pembicaraan ya terkait dengan kondisi kesehatan secara umum beliau, karena ini sudah sepuh jadi banyak hal yang perlu di mereka pertimbangkan. Pemeriksaan darah ini untuk mendalami kira-kira untuk detail nanti langsung ke dokter saja. Ya karena kami tidak tahu persisnya apa permasalahan yang sedang mereka cek seputar pemeriksaan darah. Kondisi untuk dari Pak Ustadz sendiri dari kondisi kaki yang membekas itu apakah sudah pulih atau seperti apa sih? Kalau permasalahan utamanya sampai sekarang sebenarnya belum ada solusi. Karena permasalahannya itu adalah di katup urat vena. Dan itu seperti yang tadi dikatakan oleh dokter juga bahwa permasalahannya karena memang sudah akut, sudah tua sehingga tidak ada solusi soal masalah ini. Sehingga pembengkakan kaki itu pasti akan terus terjadi sehingga beliau disuruh pakai kaos kaki itu untuk selamanya sudah setelah ini gitu. Nah, kecuali kalau nanti dalam proses perkembangannya nanti ada hal-hal yang mungkin nutrisi yang cukup buat beliau sehingga kemudian ada perbaikan-perbaikan ya barulah kemudian nanti kita akan lebih baik dari sebelum. Pak Ustadz, gimana Pak Ustadz? Ini Hakim ya. Ya. Pak Ustadz, gimana?